Selamat pagi, salam sehat dari kita berdua-dua. Saudaraku semuanya, salam sehat ya dari kita berdua-dua. Semoga kita semua sekeluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan melakukan suatu kebaikan, utamanya hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dua-dua berada pada tempat yang tidak biasanya dilakukan Ki Dawud, yaitu di, coba tebak saya di mana, coba. Ini yang terbesar nih, yang terbesar, yang terpanjang ya, untuk anjungan yang ada gambar besok itu, yang ada bentuk gunungan. Nah, ini loh yang tidak seperti biasanya. Ini biasanya kan tinggi tempatnya. Ini sudah diambili. Ini bekasnya nih. Ya ada bekasnya ya. Ya itu sudah diambili. Jadi besok ini masih utuh, belum ada pembersihannya. Ini ya, ini saudaraku, ini sudah diambili. Tapi ini masih dipakai, besok dipakai. Yang paling utama juga, jadi tanahnya nggak diambil bersih, tapi cuman diambil sedikit. Besok pelkapnya kelihatan ya kalau sudah diambil ya. Yang pertama kali diambil ya daerah sini nih. Ini dibawa keluar ke luar proyek. Ini air kiriman dari Magelang datang gitu ya. Akan pernah kapan ya? Seminggu yang lalu apa ya, tenang ya airnya. Sekarang enggak nih. Ini air Sungai Progo mengalir deras. Ini tanda bahwa di Magelang ada hujan mungkin ya biasanya. Ya, ini dibawa ke Laut Selatan, ke Pantai Selatan. Oke, ini saudaraku. Ini LRB yang terbanyak ya di sini nih, di lokasi ini. Kenapa ini? Monyolnya separuh nih enggak dipakai ini. Karena ya dipaskan yang sebelah sana sama, terus yang sini nanti ada cor-coran ke atas. Cor-coran ke atas itu. Jadi yang inti untuk anjungan yang sebelah sini ya, yang ke-15 ini, umpama dari wilayah Kulon Progo yang ke-15. Nah, ini sini sudah diambil untuk sedikit demi sedikit ya, diambil ya. Nah, besok sini dipakai untuk ini pengecoran yang di sini nih, pakai tower crane ya, pakai crane, mobil crane. Nah, itu wilayah Bantul saudaraku. Wilayah Bantul yang
paling dekat dengan wilayah Ponorogo. Lah itu ada pengecoran yang monyolnya itu, yang 1920 itu kan ada yang monyol. Monyolnya itu ada cor-coran kayak gitu, separuh dari pedestalnya itu. Itu dibuat cor-coran ke atas. Jadi ya seperti ini besok. Itu makanya ada pembersihan yang sebelah situ saja ya, yang sebelah kanan kita ini enggak ada pembersihannya. Jadi pembersihan hanya cukup itu terus ke atas sana nanti. Kayak itu. Ntar ya, saya jam ya, coba. Itu sudah ada yang terpasang ya, sudah ada dicor. Yang 1920 itu pile cup 1920 itu yang ada monyolnya itu sekarang sudah ada cor-corannya itu ya, kayak gitu itu nanti. Maniak mancing. Orang-orang gak mancing, dilempar jauh kayak gitu tuh ya. Oke. Oke, gini jalan nih. Ini yang paling dekat dengan proyek ini. Ini enggak saya zoom ini, asli. Masa jadi cerah ya, Jo. Oh, gelap lagi. Itu yang nomor 910 sana dong. Yang monyol itu pengecoran-pengecoran yang pinggir, yang tidak ada CSP-nya, yang CSP-nya nggak tersambung, memang nggak disambung ya, karena hanya kemonyolan itu dipakai untuk struktur anjungan. Nah, struktur anjungan aja monyol, berdiri sendiri, corrugated steel plate-nya, nah, itu bersendiri-sendiri, makanya terhadap cor-coran khusus. Dari pedestalnya ke atas ya, separuh pedestal kok nggak utuh ya, Cok. Kalau utuh kan jadi beban juga, jadi entah apalah. Umpama utuh, ini kan hanya separuh nanti ya. Yang penting sudah menyambung ke CSP yang sebelahnya nanti itu, makanya kita nanti mendekat ke sana ya, Cok.
sini. Oh ini sudah ada pergerakan yang monyol itu kan, ada persiapan cor-coran itu, bekestingnya sudah separuh kelihatan ya. Ya separuh kan. Ini yang wilayah Bantul ini sudah disiapkan untuk separuh ke atas, terus nanti ke utara sana pas ke CSP-nya, corrugated steel plate-nya sudah menyambung. Nah, karena ini dipentingkan untuk ya, jalan rayanya utuh. Jalan rayanya utuh dikasih ini. Oh, kelihatan ya, Cok. Di sana ada sedikit juga itu. Oh, itu kelihatan lagi itu. Nah, itu yang satunya sudah dicor yang di dalam. Terus yang di luarnya juga mengikuti, tapi hanya separuh dari pedestalnya. Ya kan? Itu tuh. Oh, atas itu juga ada apa, cor darurat, apa baja lengkung, yang lengkung-lengkungannya kan nggak kelihatan sudah. Ya, dikasih semen sudah ya. Besi beton dan semen, nah, di atas itu. Terus di atas yang ada bekestingnya itu sudah persiapan untuk pembuatan dinding cor yang dipakai untuk mortal busa perata nanti. Oke, kembali ke satu. Orang-orang Dharma Wisata, hati-hati Bu. Wisata dari Kulon Progo ke Bantul itu, ibu-ibunya nggak berani berjalan, minta tolong suaminya, Pak bawakan sepeda ya Pak. Ya tenang diambilkan, suami sayang istri itu. maaf ya kok nyatingi gini-gini. Memang hal-hal yang aneh-aneh. Hari ini dituntun istrinya. Waduh, Jan. Ini contoh kasih sayang suami istri ini. Enggak berani kayak Ki Dawud ini, enggak berani nyebrang situ, enggak berani sebenarnya, tapi menghadap ke atas ya. sepedanya diambil Pak, bagus itu, contoh yang baik itu. Kita sayangi siapa yang terdekat dengan kita, semuanya deh. Yang jauh pun kita hubungi, itu tanda kita selalu bersilaturahim, karena silaturahim adalah yang disukai Allah. Naik sepeda. Oke, saudaraku. Hiburan sedikit aja. Jembatan darurat yang selalu disenangi orang-orang. Jembatan darurat ini, Cok. Antara Kulon Progo dan Bantul sudah selalu dipakai. Monggo ajeng mriki, mboten. Oh,
jembatan darurat yang paling indah saat ini ya. Oh, wilayah Bantul sudah bergerak cepat juga toh. Itu kemarin yang kita syuting kemarin kan sudah dicor itu. Oh, tuh, sudah dibongkar anunya toh. Itu yang separuh dari pedestalnya ya. Baru pedestal kita di. Monggo aja mereka tip. Orang naik dari Bantul ke Kulon Progo. Dari Kulon Progo ke Bantul. Lewat 10.000. Ini yang terbaru juga sudah kita sampaikan karena sudah kemarin ya cok. Ini sudah jadi. Kita tunggu aja proses ini pembuatan. Semua bekasingnya. Nah ini yang pedestalnya kan hanya satu yang ada besi beton. Oke, nawi ge. Oke, ini tengah-tengah ini. Enten gunungane menjang, enten gunungane. Saged ugi ge tengah-tengah ada ge. Ini pedestal separuh. Niki makanya saya dicor wong separuh niku. Kuwi separuh mboten muka sisan ya. Ya untuk pengiritan juga untuk yang paling penting adalah jalur utama dari jembatan itu tetap utuh itu besok. Jadi ini proses di atas separuh pedestal ini untuk cor ready mix yang pertama. Yang kedua adalah mortal busa perata itu semuanya ya. Sampai ke sana nanti contohnya yang sudah jadi ini toh. Yang sudah jadi itu. Aduh, tuh. Itu mortar yang ketiga sudah jadi. Ini bapak polisi lari-lari di jembatan darurat. Olahraga pagi, hari Minggu pagi. Yang Bantul ya pak polisi ini. Sering kepanggil mereka setiap minggu. Monggo pak, kula ajeng mlampah mereka. Aduh kesandung wisata itu. Nanti wisata itu. Ibu-ibu cantik mau ke Bantul. Oh gantian. Oh pun keng wetan. Ramai sekali ya. Ramai ini belum siang. Nanti siang tambah ramai lagi ya pak. Melampah pak. Motornya cemberi kalau.
Itu hiburan dari kita buat ya. Suaranya keras gitu Pak. Orang enggak turun. Engge. Mboten ajri. Tetap naik sepeda. Engge, Pak. Ini tadi contoh yang berkasih sayang ya. Kita dari dekat tadi. Jangan ketinggal gua kah ya Pak? Jarang jati padahal ini. Ini benjang aliran air mung niki ageng niku nggih Pak. Niki wis dibongkar ngandhape niki. Semua dibongkar to, batu-batunya gimana ya? Mulak kabotan nggih Pak. Nggih kalih bego nggih Pak. Monggo kula nggih mlampah. Monggo pun sareng aman kok, mboten kesenggol kok, tebih. Dimasuke nang YouTube kapan, Pak? Tiap hari kula, Pak. Tiap hari. Nggih. Niki namine Ki Dawet 22. Nggih. Nek kuwi bisa delok lewat YouTube. Oh, nggih. Niki terkomplit nih tiap hari, ngoten lho pokoke. Ini tanah-tanah yang sudah diambil ya. Ini tanah-tanah sudah diambil, dipindai keluar. Ini jagoan pemasang CSP corrugated steel plate ya, yang paling canggih ini. Tiga diangkat bisa, weng. Laut dekat ya. Semoga aja besok ada pemecah ombaknya ya, Jo. Aduh. Ini kita berdekatan dengan proyek itu, lautnya kan dekat sekali tuh. Ini kalau itu pergerakan saya kira sudah enggak ada yang menarik ya, ternyata masih banyak yang menarik ya Cok. Ini sekarang begesting-begesting yang separuh-separuh tadi. Besar ya anunya. Itu. Besinya besar-besar ya. Yang sana itu yang sebelah dalam kan pakai hebel. Hebelnya sudah datang nih. Hebelnya sudah datang sangat banyak. Ini satu truk ini mungkin ya. Jadi terbiasa nih ya. Entah lainnya di mana. Ini hebel-hebelnya bata ringan yang 10, 20 kali 60 kata Pak Arif. Benar ini Pak Arif. Ini saya dekat. Ini hebel-hebel dipasang di sana. Di sana yang atas itu loh. Yang atas sendiri itu yang luar pakai begesting triplek ya. Terus yang dalamnya pakai hebel. Enggak kelihatan ya hebelnya. Sana sama kerja toh. Ya, terlihat jelas ya. Yang monyol sedikit pun hanya separuh dari pedestal ya yang dicor ya.
separuh dari pedestal terus langsung naik ke atas itu. Jadi penahan dari CSP ini, CSP yang kecil ini. Ya, CSP yang kecil ditahan oleh cor-coran itu. Ini redimik ini toh. Cor-coran redimik yang pertama. Di atasnya nanti terus langsung pakai mortar. Mortar busa ya. Oh, di atasnya lagi nanti mortal busa perata itu lebih ringan lagi. Ini yang sini nggak ada monyol-monyolnya ya, cok. Yang jadi pertanyaan kemarin, kok itu ada lubang itu? Yang sebelah ini kok ada lubangnya? Ternyata ya itu ada monyol itu dipakai untuk anjungan sementara. Ini 9-10. Nah, ini 9-10 dari pelkap 9 dan pelkap 10. Ini tidak wear mesh, selalu kita upload ya, cok. Wear mesh ini pembesian yang sudah jadi dari pabrik Brikes. Dipakai, dipasang di sana tuh. Jadi tidur dia besi-besi betonnya biasa, yang biasa ada seperti itu. Nah, nanti atasnya sebelum dicor wear mesh itu. Atasnya yang belum dicor itu wear mesh. Ya, ini dipasang ke sana nanti. Itu pembesian-pembesian yang sudah jadi itu. Batas cor di mana yaitu pakai wear mesh. Nah, kalau ini yang kita lihat dari Kulon Progo daunnya. Ini yang ada pedestal kembar. Si kembar ini. Jadi satu-satu masangnya. Bagasinya satu-satu kan? Ya, sebentar. Oh, ini. Casting satu-satu. Ini tanpa sudah jelas ya, ini separuh-separuh. Jadi bertempat tinggal sendiri-sendiri. Sebelah timur sendiri, barat sendiri ya. Ini untuk antisipasi ya, katanya saudaraku semua yang ada di Jakarta dan di Pekalongan. Ini antisipasi andaikan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak bisa semuanya gitu. Jadi hanya bisa terlepas salah satu atau apa. Ya, semoga aja enggak ada ya. Ini fungsinya pedestal kembar. Oh, sana itu tuh. Oh, kalau sini sudah ada 1 2 3 4 5. 5 tuh. Yang sudah tinggi sekali. Oh, 4 yang sudah tinggi sekali. 1, 2, 3, 4 sana nggak kelihatan ya, agak ke dalam. Yuk, kita mendekat. Saudaraku di Daud 22 tepat berada di mortal busa perata yang teratas sudah ini ya. Nah, kayak gini wujudnya. Ya, di atas CSP itu. Di atas CSP. Itu tanda bahwa mortar busa yang teratas. Nah, tuh. Yang sana ada yang tipis, ada yang tebal ya. Yang sana tebal sesuai anu udah. Sesuai garis lurusnya kan mortar busa perata, sudah perata, itu garis lurus itu sudah. Nah, terus setelah itu cor beton plat K350. Ini pengerasan pakai redimik ini. Nanti di atasnya ini. Di atasnya pakai redimik juga. Nah, pengerasan kaku untuk jalan. Nah, setelah redimik itu yang ada besi-besinya itu. Bentar ya. Saya zoom ya. Nah, itu ada besi-besinya itu. Itu batas dari cor beton plat K350.
Oh, pakai situ. Setelah itu langsung pakai hot mix pengaspalan sudah. Terus itu yang belum. Itu sudah mengikuti yang di atasnya. Oh, alat cornya di mana ya? Itu sudah di atasnya, itu sudah juga. Ini sudah di atasnya ya. Yang paling atas sendiri. Itu ada yang paling atas lah, itu kelihatan dari sini ya. Dari CSP-nya ya. Corrugated steel. Platnya. Nah, sudah lah itu agak besar ya. Nah, ini CSP-nya, cor yang di atas CSP-nya kok berbeda ya, cor. Sana agak tipis, sini tebel. Nah, ini bukti pernata sudah dijalankan. Berarti ya ini yang paling rata sudah. Mortar busa peratanya sudah berjalan. Nah, ini yang paling barat dari proyek ini tentang CSP-nya, corrugated steel plate-nya sudah maksimal, sudah jadi ya. Ini urutan pertama, kedua, tiga, empat, lima, sampai 27 sudah terpasang semua. Tapi yang pakai mortal buta perasa hanya di sini masih sementara, sama yang di Bantul itu yang nomor 27, 28, 29 ya kayaknya. Oke. Tinggi jembatan dari tanah itu ya. Kayak gitu tuh. Berapa meter itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang dibongkar kemarin dong. Nah, tapi jadi bagus ya. Itu. Indahnya jembatan itu tuh. Ke sana terlalu luar. Bersepeda ria. Banyak sekali orang yang nonton proyek. Atraksi lagi, Dek.
Asik juga masuk YouTube. Ini juga yang ada yang terbaru dah. Dari jembatan Pandan Simo. Sisi barat. Itu pembikinan untuk pejalan kaki. Lurusnya yang sini nih ya. Nah, itu sudah di lubangi-lubangi untuk kembali diuruk. Nah, sebagus yang di sini. Oke, Pak. Ini yang terbaru lagi, Cok. Oh, olahraga, sip. Masih. Ini yang paling terbaru. Ini ada pemasangan pagar. Pagar di atas ini ya. Pagarnya toh. Ini tempat pejalan kaki ya segini nih toh. 2 meter. 1 2 ya 2 meter. Gagah ya. Belum jadi aja sudah gagah, itu belum di aspal itu toh. Sudah kelihatan jreng ya. Sudah padat-padat banget. Oke, Ki Dawud mohon diri sementara. Iwak sepat pinggir segoro menai lepat iwon pangapuro. Dahar kupat nganggo santan menai lepat iwon pangapunten. Minta maaf ya saudaraku semuanya. Ganti doa semoga kita semua sekeluarga sehat walafiat. Mudah melakukan suatu kebaikan karena kebaikan itu adalah ciri khas orang yang akan menempati surganya Allah besok. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat taman ini ya. Jalur utama itu taman lagi. Nyawa ini.
Bye-bye.